di bawah komando Gubernur Oli Donokami SE dengan dibantu oleh Ketua Dewan Minahasa Utara Denny Kamlan Lolong Esos dan Kepala Daerah dan Wali Kota pejabat lainnya. Dipandang lebih dapat mensinkronisasikan kerjasama antar daerah dan satu bendera merah putih. Pemerintah Kota Bitung, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan PT Pelni Persero bekerja sama menghadirkan KM Tata Melau yang khusus menampung pasien COVID-19 tanpa gejala sebagai tempat isolasi mandiri. Isolasi terpusat terapung KM Tata Melau yang dapat menampung sebanyak 458 bed tersebut merupakan satu dari 5 lokasi isolasi terapung yang ada di Indonesia. Mengusung 3 konsep recovery, training, dan olahraga serta rekreasi, isolasi terpusat terapung ini banyak diapresiasi oleh masyarakat Suluh. Komando Gubernur Oli Donokami SE dengan dibantu oleh Ketua Dewan Minahasa Utara Denny Kamlan Lolong Esos dan Kepala Daerah dan Wali Kota pejabat lainnya, dipandang lebih dapat mensinkronisasikan kerjasama antar Kepala Daerah dan Wali Kota sesulut dikarenakan satu bendera merah putih. COVID-19 atau keterisian tempat tidur di Suluh hampir mencapai 100%, dirasa isoter ini melegakan dan memberi harapan baru dalam proses 3T khususnya dalam aspek treatment.